Raja. Jagain the bird, and we also bring Sasha. Also, si Pak Teguh, he invited like a lot of people. Jadi kita hari ini FF sama barengan banyak orang. And yeah, ada banyak, ada hiasin lain juga. Nggak tahu siapa punya sih hiasinnya. Ada satu hiasin lagi. Jadi hari ini ada tiga hiasin si Raja, Iris, and temennya satu. So, ayo kita lempar. Yuk, kita lempar sekarang karena sudah mulai panas. Saya meleleh di sini. Ini pikirin dingin. Pakai sweater salah attire. Oh, udah terbang. Blue throat. Udah. Kalau Doberman tuh minum air putihnya banyak banget, ya. Ya, minumnya banyak, kencingnya juga banyak ya. Terus kalau hewan itu tetap harus minum air yang dimasak, nggak boleh kasih air keran, sakit. Ntar kalau sakit biayanya lebih mahal lagi. Jadi mendingan kasih air bersih. Tuh. Lap dulu bayinya. Gue gemes tuh, cuma dia gemes gue. Berarti it really works dikasih tulang, giginya putih. Jadi anjing-anjing tuh harus gigit tulang. It works. Ternyata selama ini gigi-gigi anjing tuh kalau supaya putih banget tuh harus dikasih apa? Bukan disikatin gigi tapi dikasih tulang. Dikasih tulang jadi dia giginya bersih, nggak tahu. Bisa somehow bersih ya, kasih tulang. Kan celah-celahnya gimana yang bersihnya? It's just nature, I guess. Pakai topinya Raja dulu. Jadi musik nanti. Hah? Enggak, di Bandung ada. Sik ya Raja ya. Raja. Thank you.
Wow, so many of them. It's hotter. Katanya kalau di atas lagi hati-hati ada elang. Katanya. Apa Sasha? Sasha. Iya. Panggil raja. You're going pretty far. Mereka kayak mau ke pohon situ ya? Hah, ada burung? Burung apa? Raja! Hei, Arik! Arik! Raja! Raja! Woi! Nakal kamu ya? Raja! Raja, beri! Raja, beri! Naik dia tambah. Raja! Raja! Kamu ngapain? Menyamperin temen di pohon tuh ngapain? Konsen sama ibunya. Dia tadi mau itu ada yang di pohon, jadi makanya dia itu. Apa kamu mau ngajak dia pulang? Mau ngajak dia pulang? Sorry, ketaplo. Kamu capek ya? Ini kalau sayapnya udah kebuka gini berarti capek. Apa sih kamu tuh emosian sekarang? Ayo. Begitu. Hah? Berkali-kali. Oh, dua kali. Oh, 15 menit ya katanya. Kamu capek? Hah? Kamu capek? Situ. Tuh temennya siapa pak namanya? Itu. Siapa punya? Itu Scarletnya masih baby ya kok, kecil banget. Segede blue trot. Apa kecil emang? Tuh 7 bulan sih. Lucu ya kalau masih baby kecil gitu. Tapi kecil gitu kayaknya bodinya pak. Tapi imut ya. Iya, kamu manggil-manggil dari tadi itu loh, disuruh terbang nggak mau. Hah? Hah? Ini ngapain deket banget? Ayo Sasha, free fly, ayo.
Nah, free fly ya. Hah? Free fly. Ya. Ayo, siap. Enggak bisa. Pak Hendra mukanya sekarang. Kayak. Hah? Hah? Bisa sih. Hah? Tapi kita enggak tahu di luar sini dia seberapa jauh dia terbang. Oh, ini berapa jauh? Iya, berapa jauh? Hah? Berapa jauh kamu? Hah? Hah? Berapa jauh? Berapa jauh? Enggak. Itu temanmu hijau-hijau terbang, kamu enggak ikut terbang? Hah? Hah? Kamu harga dirimu sebagai burung bagaimana, Sasha? Hah? Kamu enggak bisa terbang. Sebenarnya dia tuh bukan mana? Hah? Nah, itu teman. Oh, itu teman-teman. Eh, Kak. Hah? Teman, Kak. Itu sama-sama teman. Mana? Temenin ya. Hah? Sana, sana. Teman, Kak. Itu mana? Kamu manggil siapa? Teman, Kak. Hah? Oh. Iya. Teman, Kak. Itu mau dipanggil temannya. Hah? Ya. Hah? Itu baby. Oh. Baby. Kak. Baby. Kak, bilang baby. Kak. Wei. Baby sini. Ngomongin, Pak. Baby sini, Pak. Bukan terbang. Hah? Terbang. Kok mana, Dok? Kamu kan enggak terbang. Hai. Turun dulu. Turun dulu. Ah, turun dulu. Go down, go down. Turun, Se. Ah, Sasha. Enggak mau dia. Tidak mau turun. Nih si hello ke teman nih, teman nih. Dikit enggak, Pak? Ini. Makasih ini mau enggak ya? Pak. Oh, Nana mau attack Sasha. Ganteng ya, Rek. Berlin ya, Berlin. Ready? Naik lagi. Biar saya terlihat, tidak tertutupi oleh ini. Udah ke rumah warga. Wow, jauh sekali Raja. Jauh banget. Kalau muter-muter aku pusing lama-lama. Jek, jangan bikin malu, Jek.
Mana ada hawa-hawa cium pohon. Ini Jack, cepo pintar. Raja! Apa sih Sasha? Sasha manggil aja. Aku takut kena ini loh, tiang listrik ini loh. Apanya? Talinya ini, gak kena ya? Kita mau pindah tempat, oke? Kita mau kemana nih? Kita mau ke villanya, a private villa, kenalan, apa? Karena kita juga mau lihat lahan di sekitar sini, jadi kita mau lihat apa? Lahan yang dia bantu cari si bapak. Di Raja mau istirahat dulu, and we're gonna rest di sana.